Tadi kita tinggal dengan Shikin saja. Bagaimana dengan nasibnya? Mungkin sebelum itu kita dapatkan Rahayu Ridwan dan juga Baby Sulastri untuk bersama dengan Shikin di tengah pentas. Tiga peserta wanita. Shikin? Bagaimana Shikin? Shikin? Shikin, kita tanyakan pendapat daripada juri kita dahulu. Eddie Ali, bagaimana? Okey, Shikin seperti saya bilang tadi, kemarin tu pada awalnya agak goyah, tetapi bila pertengahan tu dia menyelamatkan di anda. So mungkinlah Shikin. Mungkin. Okey, Shikin. Aku macam Wazin pula. Sheikh Haikal. Saya masih tetap dengan pilihan saya. I think Shikin is going to make it to the final. Okey, kita dapatkan, dah pun dapatkan jagaan daripada juri kita, Shikin. Nervous dia. Shikin, anda berjaya ke pusingan Anugerah 2011. Ternyata jangkaan juri kita betul. Shikin masuk ke peringkat akhir. Sekarang kita tinggal dengan Baby Sulastri dan juga Rahayu Ridwan. Satu tersingkir dan satu akan layak ke pusingan Air Anugerah 2011. Nak tahu keputusannya? Kita dapatkan komen sekali lagi daripada juri. Bagaimana antara Rahayu Ridwan dan juga Baby Sulastri, Eddie dan Ali? Sheikh Haikal sampai garuk kepala, Fauzi. Walaupun tak ada rambut, tapi tetap dia garuk. Silakan. Okey, Sheikh Haikal dahulu. Okey, sebagai seorang juri, saya ada hak, ya? Oh, memang. Saya dah suka dengan mereka berdua. Saya dah sayang dengan mereka berdua. Saya tidak mahu membuat pilihan. Thank you. Wah. Pandai. Eddie Ali, macam mana? Anda berani tak untuk membuat pilihan anda sekarang? Dua-dua favorite saya. Jadi saya dengan Haikal tak berani nak buat. Dua-dua nampaknya tak berani nak buat ramalan kali ini. Saingan memang sengit sekali antara Baby Sulastri dan juga Rahayu Ridwan. Siapa yang anda inginkan untuk ke peringkat akhir? Okey, seterusnya ni, okey, dengar. Untuk ketahui keputusannya. Kita akan saksikan klip berini. Klip ini dan klip berikut ini merupakan peserta yang tersingkir. Jadi peserta yang tersingkir ialah perasaan sedih itu ada juga, tetapi tak boleh memaksa, kan? Tak boleh memaksa orang untuk mengundi. Ada orang suka, ada orang tak suka, betul tak? Baby akan belajar ini, mana tahu ambil vocal class ke, belajar lebih dalam lagi tentang seni muzik. Kita berikan tepukan paling gemuruh untuk salah satu peserta favorite kita pada musim ini, Baby Sulastri. Selamat tinggal, Baby Sulastri. Dengan itu, inilah dia tiga finalis anugerah kita. Shikin, Elina dan juga Rahayu Ridwan. Nampaknya pada musim ini ada kelainan sikit, ya? Kelainan, kita telah menempah sejarah, Fauzi. Ya, menempah sejarah. Tiga peserta wanita di peringkat akhir. Kalau pada tahun 2005, semuanya empat lelaki pada 2005. Pada tahun ini, kali pertama, ketiga-tiganya peserta wanita di peringkat akhir. Tahniah kepada ketiga-tiganya. Niti, bagaimana? Ya, memang benar, ya. Saingannya bagi gelaran juara bermula dari sekarang. Banyak cabaran yang menanti mereka.
dan juga mereka dikendaki untuk mempersembahkan 5 buah lagu dan juga cabaran menulis lirik menanti mereka. Ya, jadual mereka memang amat padat sekali. Untuk persiapan intensif ini, mereka akan melalui sesi bootcamp dan kami juga akan bersama mereka. Betul. Oh, jadi ikuti pengalaman dan perjalanan finalis kita di episode preview pada minggu hadapan Selasa jam 8.30 malam di Alura 2019. Anugerah yang telah anda saksikan